kata mau dibunuh, tapi sabar Rasulullah. Berarti kalau zaman Rasul gak ada tahu orang dong. Bersyukur selalu optimis, orang yang optimis kita naik dengan selalu gembira dan ceria. Gak punya duit tetap aja nih ya. Iya kan? Gak tau utang kemana-mana ini. Sudah pikir belum? Mau apa tadi? Bensin apa itu pulang? Gak ada sekarang. Ini kayak aku sama Rifki ya lo. Oh, naik mobil apa gimana aja? Sampai tol sampai. Itulah ceramah singkat yang disampaikan oleh seorang pelawak Ginanjar, Empat Sekawan, yang belakangan ini lebih sering mengisi acara di majelis-majelis. Seperti yang sedang dilakukannya saat mengisi acara peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan Majelis Jamaah Indonesia yang bertujuan untuk memperkenalkan sosok Rasulullah kepada para umatnya. Tujuannya untuk memperkenalkan sosok Rasulullah tentang kehidupan-kehidupan Rasulullah pada masa mudanya. Didampingi oleh rekan sesama pelawak yaitu Fahri, Ginanjar begitu lancar menyampaikan isi ceramahnya dengan ciri khasnya sebagai pelawak. Alhamdulillah saya dengan Fahri diundang sama Ustaz Tablak ini, Ustaz Rizki ya, diminta oleh beliau ya untuk menggembirakan kepada mereka sekaligus ngasih semangat ya Ustaz ya, memberikan motivasi agar mereka tetap berkarya dengan gaya mudanya, tetapi tetap dengan tidak lupa dengan sosok pribadi Rasulullah SAW. Melihat anak muda saat ini yang lebih menyukai lawakan-lawakan, membuat acara ini lebih dikhususkan oleh pemuda-pemuda Islam agar lebih mengenal kehidupan nabinya. Dengan adanya inovasi dengan dakwah komedi, canda dan dakwah itu menurut saya penting untuk dilakukan gitu. Pada hal-hal apalagi terutama kepada anak-anak muda. Gitu. Fahri pun merasa kagum dan bangga dengan pemuda yang ikut dalam acara ini. Karena menurutnya pemuda taklim pun masih bisa untuk bergaul. Biasanya cenderungnya 80% itu kalau gaul itu image-nya konotasi, harus nongkrong segala macam. Tapi beliau bisa mempackaging bahwa bentuk kecintaan kita kepada Rasul, bahwa kita bangga menjadi remaja anak muda, tapi harus yang Islami. Jadi bahwa anak taklim juga bisa gaul, anak taklim juga smart, dan anak taklim tahu mana etika bercanda, mana tahu etika ngaji, tapi tetap tidak dalam tekanan, cuman santai. Jadi slow. Jadi kalau bisa Indonesia punya banyak ustad-ustad dengan inovasi packaging yang kayak beliau ini gaul gitu. Jadi gaulnya itu enggak gaul, wah lu enggak pakai putau enggak gaul, enggak yang gitu. Iya. Lu enggak bisa jus 30 enggak gaul. Nah. Lu enggak apa Al-Baqarah cemeng. Nah, jadi hebat itu dia beliau menciptakan stigma itu bahwa gaul Islam itu ya kalau bisa jadi trendsetter. Betul. Barat kata kita tahu tokoh-tokoh dunia, masa kita enggak tahu gimana autobiografinya, siapa itu Khulafaur Rasyidin ya kan. Nah kan packagingnya biar itu gak kelihatannya boring, jadi gaul, keren nih.